Allahu 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 Allahu. Konsep-konsep dalam Islam. Ini kita mulai dari sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari An-Nabi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Jadi dia dari siapa ini? Abi Abdurrahman ini, dan dari Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berkata dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Jadi pendengarannya itu mendengarkan Nabi, dia berkata bahwa Islam itu dibangun oleh lima perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Jadi syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itais zakah wa shaumi ramadana wa hajjil bait. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah ini ditakhrij dari takhrijnya ini adalah Al-Bukhari. Ini banyak-banyak kitabnya ini. Kemudian Muslim juga dalam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal. Ini yang mengeluarkan hadis ini dan ini sahih. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan bahwa hadis ini adalah pokok. Ya, jadi ini adalah merupakan pokok yang besar dalam mengenal agama. Nah, yang pertama tadi itu adalah mengenai masalah syahadat. Jadi mengenai masalah syahadat, sehingga yang dimaknai di sini buniyal Islamu ala khamsin da'imah. Jadi maksudnya dibangun dalam lima tiang. Khamsin da'imah. Dia dibangun oleh lima tiang. Dari yang lima tiang ini juga ulama juga memberikan pemaknaan bahwa buniyal Islamu ala khamsin itu adalah ala ayyubadallahu wa yukfara bima dunahu. Bahwa yang dimaknai membangun Islam ini lima perkara ini adalah tidak lain hendaknya beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari peribadahan itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga yang lainnya adalah imanin billahi wa rasulih, bahwa buniyal Islam itu yang ala khamsin itu maksudnya adalah iman kepada Allah dan rasulnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat rukun pertama itu adalah rukun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini yang merupakan pokok. Jadi empat tiang ini tidak akan ada artinya kalau yang pertama ini tidak ada. Jadi nerekuye lima persoalan ini, kalau yang satu ini tidak ada, pokok pertama ini tidak ada, maka salat juga itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya, yang lainnya tidak ada artinya. Jadi semua kegiatan ibadah itu tidak berarti bila tidak ada pendahuluannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya inilah yang diperjuangkan oleh Nabi di kota Madinah sekitar 12 tahun memperkenalkan menyembah Allah la ilaha illallah, menyembah Allah yang ahad, supaya apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat, bisa bernilai. Ya, bisa bernilai. Kebiasaan pendekatan matematika, dosen matematika itu memberikan gambaran, tapi tidak seperti itu Bapak sekalian. Dan makor tidak ada hadisnya, tapi ini gambaran pemikiran bahwa katanya kalau Anda tidak bersyahadat, maka Anda punya poin itu nol. Jadi sejuta Anda melakukan kebaikan, sejuta kebaikan, Anda membantu fakir miskin, membangun masjid, apa dan sebagainya, itu dikali nol. Jadi sidi juta nasing kali nol, maka Anda tetap mendapatkan nol. Anda tidak mendapatkan apa-apa, karena Anda tidak punya nilai, karena tidak bersyahadat. Tapi kalau Anda bersyahadat, satu saja Anda melakukan kebaikan, itu sudah mendapatkan nilai. Bersyahadat saja sudah dapat nilai. Maka kamu bawa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan penuh keyakinan, maka itu sudah dapatkan nilai, apalagi kalau tidak.
Ya, tapi ini pendekatan cara berpikir orang matematika. Tidak, tapi bisa juga diterima. Oh, dia mesti terima roh kertuang apa nih? Karena orang tidak diterima kalau dia tidak Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau dia tidak Islam, tidak diterima. Tidak diterima agama itu kecuali agama Islam. Nah, agama Islam tadi ini tadi yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kudina masyhadat atau dia tidak masuk dalam Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan, dan itu selain Islam itu tidak diterima ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kemudian nanti itu minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, makanya dia alhamdulillah kita ini termasuk bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke dalam Islam. Ya, artinya meskipun tomat-tomat tero kebetulan Islam dan kita sudah secara turun temurun salat kita, tapi alhamdulillah salat nih, dan kita sudah bersyahadat, kita sudah salat, kita sudah berpuasa bulan Ramadan, kita sudah bersedekah kalau yang cukup infak sedekahnya, yang sudah haji sudah cukup. Berarti kita sudah menegakkan, membangun agama kita itu, agama Islam kita ini. Karena makumnya merumunasan lebih taruh. Jadi apa kata Nabi bahwa anak itu dilahirkan itu ya fitrah. Fitrah dia adalah berada pada fitrah. Artinya dia suci dalam keagamannya itu agama Islam. Pak Abawahu, ambo nam itu. Pak ambo nami Pak Yahudiwi. Karena Yahudi itu matuana, Yahudi itu dikasih anak. Nah. Karena dia mengikuti pola cara bapaknya. Kalau bapaknya Nasrani ya Nasrani itu ini anak. Nah. Kalau anaknya itu bapaknya itu Majusi ya, ya kecuali dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang banyak masuk Islam. Dan ini orang banyak masuk Islam ini banyak berkah apa namanya, banyak asbabnya. Jadi itu perlu tuh kita terlalu meyakinkan diri bahwa kalau saya begini orang akan kenal agama. Ya tidak usah juga terlalu begitu. Karena agama ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita menyampaikan. Ya makanya dalam agama itu dikatakan dalam Al-Qur'an itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan-paksaan dalam agama. Jadi tidak usah kita paksa orang memasuk Islam, tidak usah dipaksa. Jadi aja nih rumah kada harus nanti ada penguasa Islam baru supaya kalau berkuasa orang-orang Islam di Indonesia, ya kudu mesempajang lecallah ko misalnya. Ya kudu mepuasa leaga ko dan sebagainya, tidak usah kita paksa. Kenapa tidak dipaksa? Karena kata Allah, "Qattabayyanar rusdu minal ghayy." Apa itu agak gaya mana setongang? Itu sudah jelas, dan setiap orang itu diberikan alat untuk mengetahui kebenaran itu, dan dia tahu, dan dia tahu bahwa itu benar. Ya seperti misalnya yurpung Allah taala sewai asyhadu alla ilaha illallah. Dia sebenarnya tahu. Dia tahu hakikatnya, dia tahu bahwa Allah itu Ahad. Ya tapi karena kesombongan-kesombongan, karena persoalan-persoalan duniawi, Abu Jahal kan sebenarnya tahu itu bahwa Allah itu Ahad. Orang-orang kafir Quraisy itu kan dia tahu bahwa Allah itu adalah Ahad yang disembah. Sampai-sampai kan Qoyro dalam Al-Qur'an dikatakan man khalaqallah man khalaqas samawati wal ard. Coba Muhammad katakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. La yaqulunallah. Pasti dia mengatakan Allah, berarti dia percaya sama Allah. Nah, cuma magin pada Nabi Allah, tapi kemarin Nabi tak, kenapa kamu tidak menyembah? Sembahlah Allah. Ya budullah. Dia tidak menyembah. Kenapa? Karena ya Abu Jahal kalau dia sembah Allah, dia akan hilang kekuasaannya, lenyer kinero kebesarannya di hadapan orang-orang di Mekah pada saat itu, hilang wibawanya dan sebagainya. Nah kan begitu juga kita, sebagian kita kadang itu kebenaran kita tahu, irisnya kebenaran kan benar, tetapi kalau kita menolong kebenaran itu biasa ya kita pulang hilang harga diri, artinya meriawon roe secara ekonomi mungkin hilang sama sekali secara ekonomi. Jadi kita tidak menyatakan seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang pokok. Sehingga di dalam agama kita, ya kita sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah bahwa kita ini sudah bersyahadat. Dan orang yang sudah bersyahadat, ya tinggal dipakasing yang meniru syahadat, tinggal dijaga saja syahadat itu jangan sampai rusak ya. Rusak karena ada melakukan ya terutama kesirikan-kesirikan. Makanya di dalam salat itu yang paling bahaya dalam salat itu adalah riya. Riya an-nas innal munafiqina.
orang-orang munafik itu dalam dalam salatnya qamu kusala, dia bermain-main dalam salat, kemudian dia ingin dilihat oleh manusia, itu syirik. Jadi mapadu dalam sempajana nasaba riya, itulah yang paling kita khawatirkan. Kalau gangguan-gangguan setan yang kita bicarakan minggu yang lalu-lalu itu, maka dengka lintasan pemikiran, ada rasa was-was, itu masih bisa kita lawan. Tetapi nareku mapadu kilana sempajange, kegeun mun rada mapadu sempajange adalah riya. Makanya ini riya dibahas terus oleh agama kita supaya jangan sampai kita riya. Dan dalam salat itu bisa riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang lalai dan orang yang riya, inilah yang masuk neraka. Jadi misalnya kongka orang menafsirkan itu, ulama menafsirkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat itu, maknanya adalah orang yang lalai dalam salatnya, orang yang riya dalam salatnya. Ya kok dia itu riya, dia itu macilaka, masa macilaka ki. Ya kita kan sudah Allahu Akbar membesarkan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya sebelumnya kita kan menghadap wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi kita hadapkan seluruh wajah kita ini, hati kita, badan kita semuanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini hanifan, dengan lurus, betul-betul tidak ada campuran-campurannya, bersih sama kepada Allah semata-mata. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang musyrik. Jadi pura ni pada pengalat-alatannya kata mapak dua tu puang. Jadi kalau orang kata pada ki makre mapak dua ko ko cara nisnya kada mapak dua ki. Nah, cuma kita ini kadang melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik. Ya itu yang bahaya. Jadi ini nak cuci pura tek mapak dua ko. Karena itu adalah dalam hati. Menduakan Allah itu, kesyirikan itu ada dalam hati. Ya, itikadiyah. Ya, bukan zahiriyah. Dan waktu itu maka ada angka kira-kira tolokro lotasie diudio, dia melakukan suatu kegiatan apa, jangan langsung menuduh bahwa dia syirik. Tapi melakukan perbuatan syirik boleh-boleh saja. Karena dia risih. Ya, Nabi katakan kamu tidak tahu apa isi hatinya. Orang salat itu kamu hanya lihat bahwa dia zahirnya salat, tapi hatinya kamu tidak tahu. Apakah dia salatnya itu ikhlas atau salatnya itu riya. Jadi jamaah sekalian, sehingga ada hadis menyatakan jaddidu imanukum. Ya, ini juga ada apa namanya hadisnya itu jaddidu imanukum. Pabarui tepukmu, ya kira-kira begitu. Perbaharui keimananmu. Ya ini nanti ini berbeda pendapat ulama juga ini. Ya jaddidu imanukum. Kila ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, peko gicarane ro lei pabarui tepa ya Rasulullah. Bagaimana kami ini bisa memperbaharui keimanan kami? Karena keimanan kita ini kan ada yang menyatakan, ulama menyatakan iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, tapi ada juga ulama menyatakan, saya tidak pernah mendengarkan kalimat begitu bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Apa kata Rasulullah? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Nah, jadi perkataan sahabat ini dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan wa kaifa nujaddidu imanana? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan, berkata la ilaha illallah. Nah ini untuk menambah. Nah, tapi inilah merupakan zikir, sehingga di hadis lain juga dikatakan yang sahih. Sahih itu menyatakan bahwa afdalul zikra la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Jadi zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan ini memang banyak sekali keutamaan-keutamannya. Nah, tapi Bapak sekalian, yang kita mau mengambil hikmah daripada bagian pertama dari membangun Islam ini, dari lima perkara tadi, asyhadu an la ilaha illallah ya jaddidu imanukum. Mari kita perbaharui salat kita. Hadis ini dua versi ulama menanggapinya, pada ahli hadis sama-sama memahami hadis. Ada Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim itu menyatakan ini sahih.
secara sanad sahih. Tapi Az-Zahabi menyatakan bahwa hadis ini dhaif karena ada orang di dalamnya itu satu hafalannya tidak bagus sehingga dhaif. Tetapi kita tidak ketenagi panrita dia itu tamakuridi, tapi kita mengambil matannya, makna matannya ini adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha illallah ini banyak hadis-hadis sahih yang memberikan penguatan-penguatan. Seperti tadi afdaluz zikra la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama itu membaca la ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menyatakan baca sampai 100 kali, ada yang menyatakan baca sampai 200 kali. Itu juga bagus ya, dan itu memang zikir-zikir dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus la ilaha illallah ini? Jadi kenapa la ilaha illallah kalau kita zikirkan itu afdaluz zikra la ilaha illallah? Karena kalau sudah la ilaha illallah kita bacakan ini, berarti itu sudah kita masuk kepada pemaknaannya bahwa la ilaha itu adalah menafikan, la nafi, menafikan sesembahan-sesembahan, menafikan semua sesembahan, menafikan semua yang bisa menjadi Tuhan. Kira-kira makoro, siapa saja yang bisa jadi Tuhan itu ditolak, dinafikan, diingkari. Jadi kita menyatakan la ilaha. Jadi kalau masih kiri la ilaha illallah, itu kalbu kita, hati kita menyatakan yang saya sembah hanya Allah, yang saya tuju penyembahanku hanya Allah, yang saya ridha itu hanya Allah, yang semua bentuk kehidupanku ini, ibadahku ini hanya semata-mata karena Allah. Itulah maknanya kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sampai-sampai Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa kelompok tarekat itu mengambil ya, biasa kemiti orang kata ada tarekat itu agak la ilaha dia paling ke kanan, ada juga rata-rata kira-kira. Ternyata itu ada mereka juga punya alasan. Ya, tapi iya kui biasa kira-kira ya sang isalai. Ya kita menganggapnya sebagai sesuatu yang salah, tetapi mereka ada bahwa mereka membaca itu kalimat la ilaha illallah itu dengan melakukan seperti itu. Jadi itu ada maknanya, dia ada satu menetapkan Allah sebagai Tuhan yang hak disembah, kemudian berpalingnya yang lain itu menolak segala sesuatu yang bisa menjadi Tuhan. Itu caranya mereka berzikir, cara-cara mereka berzikirkan la ilaha illallah. Jadi ya apa ini biasa cewek-cewek itu cuma kita tidak paham caranya orang, ya kita diam saja. Karena mereka memang itu bentuk tarekat. Tarekat itu dia ada mursyid, engka mursyidnya, engka gurunya untuk mengajarkan bentuk zikir, karena memang dia mungkin ahli zikir. Kalau ini yang benar, ahli zikir nyatakan begini caranya berzikir untuk mendapatkan kelezatan berzikir. Apa terus terang kita ini Bapak-Ibu sekalian, kita hampir tidak merasakan kelezatan berzikir karena tidak tahu menempatkan cara berzikir itu. Tapi kalau macam memang ahli zikir, kita kan zikir kita itu mesikir kadang hampa zikir kita itu. Subhanallah, subhanallah, lupa zikir. La ilaha illallah, lari zikir. Subhanallah, tidak. Padahal itu zikir itu harusnya yang mulut itu kan ada zikir apa? Zikir lisan. Kemudian ada zikir khafi, zikir kalbu, zikir hati. Sehingga kalau ini yang inilah yang dilatih oleh orang-orang tasawuf. Tapi ini kan tidak bertasawuf kira-kira ini, jadi ya tidak usah lah. Tapi kalau ada yang mengikuti tasawuf begitu bagus. Silakan sepanjang gurunya betul-betul yang benar. Karena orang dulu juga membangun begitu. Jadi ada yang membantah bahwa Nabi kan tidak pernah bertasawuf. Memang Nabi tidak pernah bertasawuf, tetapi model-model makna-makna tasawuf itu ditulis oleh ulama kemudian dipraktikkan. Dan itu benar. Sama dengan pada mereka ini dikemas sempaja kima jinneki. Nabi itu kan dulu tidak ada kitab tentang wudhu, tidak ada kitabnya. Cuma Nabi mengajarkan, kemudian sahabat mengajarkan, nanti ulama ke belakang menulis buku bahwa cara wudhu itu begini. Dimulai dari mencuci tangan, membaca bismillah, mencuci tangan, kemudian sebagainya, seterusnya. Itu tidak ada kitabnya dulu seperti begitu. Ya.
Sama juga ini, jadi kenapa ulama yang lain menyatakan, orang tasawuf menyatakan Magin Reku Fikih bisa dibuat bukunya, akidah bisa dibuat bukunya. Kenapa kalau tasawuf tidak bisa dibuat bukunya? Kalau zahirnya itu Islam bisa dibuat, rukun imannya itu akidah bisa dibuat. Kenapa ihsannya itu anta'budallah? Jadi karena kalau kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ya, itu yang dipahami oleh ini. Tapi ini ranah kita itu ranah ulama yang berselisih pendapat. Cuma maknanya ini aktsiru la ilaha illallah. Jadi perbanyaklah membaca kalimat aktsiru man qauli la ilaha illallah, adalah siapa yang banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu kita perluin lagi sanaro. Ya, saya tidak menyatakan cara berzikir kita kurang bagus, tidak, tetapi biasanya tidak masuk di hati. Bayangkan yang lain lagi kita sikan Nabi, ada kata Nabi bahwa ada perkataan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir yang paling utama juga, empat ini. Nah, kita kan tidak praktek. Pura lagi masuk aja Bapak Ibu sekalian, kita ini terutama saya tidak tahu warga atau apa yang jamaah-jamaah kita di sini, zikir kita itu kan itu Nabi Allah katakan dari kubur ke masempajang fa iza qadaitum las salat, kalau Anda sudah selesai salat itu berzikirlah kepada Allah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan Anda berdiri atau duduk, ya silakan Anda berzikir. Tapi di kan mikir kubur ke masempajang kan tidak mengamalkan ini sunnah. Pada situ ada zikirnya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya paling selesai itu. Allahumma inna antas salam. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang memiliki keselamatan. Nah, wa antas salam, engkau lah punya keselamatan. Jadi itu yang kita sampaikan. Kemudian ada lagi zikir-zikir apalagi yang dibaca. Ya subhanallah, mensucikan Allah. Nah, kadang hiruk kadang neta manut tadi tidak menyentuh ke hati kita. Dia cuma terbatas pada lisan-lisan kita. Subhanallah. Kita tidak masuk subhanallah, mapacing pungala taala. Apa bersihnya Allah? Allah itu suci dari segala bentuk kesamaan-kesamaan hambanya, kesamaan-kesamaan ciptaannya. Mapacing poli pungala taala, ia paduangi dan sebagainya. Bersih dari segala kekurangan-kekurangannya. Ya, itu semua yang harus tercancap masuk di dalam hati kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Nabi katakan siapa yang membaca ini 33 kali kemudian dicukupkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia cukupkan 100, maka sininna dosa-dosanya ya roh, sebagaimanapun banyaknya dosa-dosanya seperti buih di lautan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaknai zikir ini, ya dimaknai betul-betul zikir masuk ke dalam kalbu kita. Tapi kalau sekedar baca-baca, ya inilah perlunya. Jadi afdalu zikra la ilaha illallah. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada menjaga ketaatan kepada Allah ini. Karena ini ada menyatakan iman itu bisa naik bisa turun. Jadi ada ulama menyatakan ini dalam Fathul Bari, ulama menyatakan ini adalah Yahya bin Said Al-Fatan, ini guru Imam Ahmad, bahwa saya berjumpa dengan lebih 1000 ulama dari berbagai negeri, aku tidak pernah mendengar satupun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan yang bisa bertambah dan berkurang, ya, menurut paham cara ulama ini. Tetapi dari keterangan Abul Hasan Al-Asy'ari, wa ajma'u ala annal imana yazidu bitta'ati wa yankus bil ma'siyati. Ini kata ulama ini sepakat bahwa ijma' ulama itu, ulama bersepakat bahwa iman itu yazidu. Yazidu, iman itu bertambah bitta'ah. Jadi tertambah dan setepai kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yankus, kurang ir tepae, no ir tepae, nareko bil maksiati, nareko makibaki dosa. Itu yang disepakati oleh ulama. Sehingga untuk menjaga ketaatan itu, Anas bin Malik menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatun al iman,
Jadi ada tiga hal ini yang bisa seseorang dapat mendapatkan halawatul iman, indah manisnya iman. Yang pertama itu ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi Allah dan Rasulnya itu cintai ya selainnya. Jadi kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah la ilaha, zikirnya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, tambah lagi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kita perbanyak salawat kepada Nabi sebagai tanda tanda cinta kita sambil taat kepadanya. Nah, itu salah satu bentuk kemanis iman. Kemudian wa anna yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. Jadi kita jamaah Islam itu saling menyayangi, saling mencintai itu semata-mata karena Allah. Jadi tidak ada karena memperbanyak kelompok, memperbanyak anggota jamaah, tidak. Tapi itu semata-mata kita membangun kebersamaan karena semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnari. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci terhadap neraka. Jadi inilah apa untuk mendapatkan manisnya iman ini. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagusnya kalau kita berzikir ini, berzikir la ilaha illallah, ini ada jaminan betul ini. Tidak main-main, ini sahihnya Abu Daud. Man kana akhiru kalamihi, ya, man kana akhiru kalamihi, nigi-nigi tu pacepura ngada-adanna. Ini kan begitu. Nigi-nigi tu pacepura ngada-adanna, la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang pernah saya dengarkan itu salah satu bentuk tarekat Naksabandi, itu mengajarkan setiap latihannya itu riadahnya itu memang dilatih kita lah, sampai bukan lagi la ilaha illallah. Kalau sudah sampai itu dia tinggal kata Allah, 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 sehingga itu denyut jantung itu dia sudah bergetar Allah, 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 Allah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kalau kita mati kita selalu la ilaha illallah, karena jamin ini hadisnya Nabi ta. Bayangkan kuliah atas berzikir aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, afdalul zikra la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak populi matengange, kita sudah ada jaminan bahwa kita ini masuk surga. Tapi maka itu gampang mau itu la ilaha illallah, tidak bisa pak, tidak bisa orang baca itu la ilaha illallah dan kemudian apa hangi pasang ke jagoan atau kemudian apa hangi sangi la ilaha illallah namilu nasikri, kan dia tidak bisa. Jadi ini petunjuk orang yang rajin berzikir la ilaha illallah adalah orang yang paham memang itulah la ilaha illallah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada apa kisah itu? Yaro kisairo, orang berzikir la ilaha illallah tidak pernah berhenti sampai kalbunya berzikir Allah, Allah itu malasai. Setelah diperiksa oleh dokter, tim dokter luar negeri, ini tidak bisa sembuh. Tapi ditemukan tidak ada penyakit. Tapi lumpuh mana nih, gagai? Ada satu dokter dari Sudan menemukan dia, ternyata setelah dideteksi jantungnya, ternyata dan jantungnya itu bergetar dengan mengucapkan kata Allah, 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 Allah. Maka disampaikan padanya, kalau begitu pasu ni kesiru keluar gata, bain lo boleh. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, setelah dia keluar dibuka semua ini alat-alat aksana kedokteran ini sampai di rumahnya, sangat ajaib. Ternyata letih bola nama galai macam cerita ialah putu malasa. Ya, subhanallah, betul-betul. Macam cerita sebab keluarganya. Di dokter, telah dokter dipanggil datang, kenapa bisa? Ya, ini keajaiban karena ini la ilaha illallah. Dan kepungan Allah Ta'ala melo kan tidak dan tidak bisa bagikan. Oleh karena itu mari kita aksiru min qawli la ilaha illallah. Jadi adalah salah satu bentuk jadidu iman. Mari kita bersikir Bapak Ibu sekalian, banyak bersikir itu, bersikir lisan, bersikir kalbu kita. Ya, nareko detul detiseng cara bersikir, kita belajar sikir kepada orang-orang yang memahami ahli sikir. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.